kalau memang besok pada saat duhan nanti rajanya Dajjal yang asli diturunkan dan umurnya hanya 40 hari terakhir ketemu sama dengan Isa Al-Masih, dan di situ pada saat Dajjalnya yang asli turun, semua yang ada komando di dunia ini yang ada anak buahnya Dajjal, dia akan bangkit semua. Dia akan bangkit semua, langsung aktif istilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku mohon kepadamu saat ini di dalam tubuhnya Ustadz Asep banyak sekali anak buah Dajjal yang mencoba membelokkan tauhidnya Ustadz Asep keluar dari rel, yaitu syariat Islam. Ya Allah, aku mohon kepadamu semua anak buah Dajjal yang saat ini mempengaruhi hati, pikiran, dan tubuhnya Ustadz Asep, aku mohon agar kau hancurkan mereka dengan kuasamu dan dengan kekuatanmu. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala khawla wala quwata illa billahil aliyil adim kun. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah.